Adlan, kenapa pelan-pelan, Adlan? Si Adlan nih, tadinya kekebutan Adlan nih. Adlan, kenapa lirik-lirik, Adlan? Si Adlan papo ya, dasar anjir tadi. Ikutin ninja merah, bisaan. Get it when I get back. Yo, balik lagi di channel gua. Anjay, jadi udah lama gua enggak NR. Tahu ini kita bersihin dulu kameranya. Ini gua lagi nunggu Ical nih, lihat nih di Janli, dia di lampu merah manunggal. Baru turun manunggal, udah di lapangan nih. Gua lagi di ini apa sih namanya? Jalan layang yang ini, yang Dewi Sartika, Pondok Rumput. Jadi malam ini kita bakal NR night ride. Gak tahu bareng sama siapa aja. Tadi sih bilang rame NR-nya, tapi gak tahu rame apa kagak ini. Anjing, si Ica rame banget. Ini kita nyalain aja dulu. Injir, pembukaan dulu nih. Sah, hidupin motor. Dan kita tunggu nih orang-orang barbarnya. Mana nih anjir si Ica? Lama banget ini anjir, katanya kencang motor. Anjing, lama banget Ica. Dan kita ketemu Ica. Jadi kita bawa ke siapa jajaran? Barbar pasti ini Ica nih. Aduh Ica, Ica. Jangan barbar lah Ica. Mana pakai sendal doang lu Ica. Masa motoran pakai sendal, kocak. Gak sadar diri, gua aja pakai sendal jepit anjir. Jadi kita tujuannya ke siapa jajaran dulu. Tadi ada si Pandi, si DJ Henry udah di grup, udah ini, udah ada di siapa jajaran. Di sini licin nih, banyak ini tuh, banyak pasir, hati-hati ya kalian. Kalau lewat itu tuh gujir, belokan gujir lah. Banyak ini pasir. Mantap, ini cuacanya good banget anjir, gak mendung sama sekali, adem, tapi gak tahu nanti kedepannya bakal hujan apa enggak. Ini motor gue standar boy, pasti susah ngejar 2,5 ke atas. Kecuali udah di apa sih namanya, di bore up. Mana rantai gua kendor anjir Cal, jangan terlalu ngebut Cal, berbahaya Cal. Ya udah, gua stop dulu aja, nanti kita lanjut lagi mungkin ya, nanti pas udah mau deket sel pajajaran atau enggak pas udah rame baru kita lanjut lagi. Jadi kita naik motor si Rangga lagi nih. Motor Rangga anjing, Satria FU kocak nih anjing. Kocak anjir, ini posisi readingnya jauh banget anjing dari awalnya. Oke, kita mulai naik ride. Ini posisi readingnya jauh banget, beda rasanya kayak motor Richard anjir. Iya, ini enak banget anjir sekarang. Bener gak, motor lo jadi enak gak? Cuman gak enaknya ya tetap aja sih, posisi readingnya kayak Richard anjing, tambah parah. Ini jadi fatbar ala Richard anjing, kocak. Oh ya, di sini jadi banyak nih yang NR. Ada Ical, ada R15, ada Rangga di belakang, ada adanya Sigit, ada Sigit, ada Adlan, ada Fandi. Jadi kita rencananya bakal muter dulu sekali ini, habis itu kita mau ngopi. Ya lo berisik banget itu anjing. Sumpah gak enak banget gak ini. Posisi readingnya kayak apa tahu anjing. Oke, kita ke depan aja kali ya. Kita susul. Mantap boy. Ini yang masih gak enak itu di bagian giginya anjir.
nggak tahu dia bagian mananya ya, pokoknya di apa sih namanya, di bagian siapa sih namanya tuh, rantainya masih kendor aja Rangga tuh, kerasa banget. Itu BGM, jadi kayak motor si Richard, goblok. Mana? Hah? Motor mana sih, Tan? Apaan? Gak enak, anjir. Ini nu, nih. Remnya aneh, anjir. Coba. Bapak-bapak yang tadi nih, tadi bapak-bapak ini nabrak ini, anjir, nabrak apa sih namanya tuh, nabrak Innova. Tapi si bapaknya ngeyel, anjir. Udah tahu mobil pemerintah mah ya, dibayarin sama pemerintah kalau ngebetulin ya, boy. Sampai minta 500 ribu, gila, parah banget, anjing. Mana tadi si bapak Vespa? Semoga bapak Vespa ini selalu aman di jalan ya, Pak. Anjing.
apa anjir. Ternyata Supra bapak. Kita mah santai aja boy. Banget anjir pakai ini, pakai apa sih namanya, pakai training keluarnya ke bawah-bawah. Kok jadi pada pelan sih ini Adlan, ih dah ngagokin orang, ih goblok dasar nih. Duh bangke nih, ganggu aja anjing. Di belakang sini nyantai, tim sweeping. Adlan nih ngagokin tolol nih, ini orang mau lewat deh gue. Adlan, astagfirullah, Adlan. Sekarang nih yang recok Adlan dan Pandi nih. Barbar banget bawa motornya, mengganggu. Eh, ganggu aja ini, Supra. Pandi anjing berisik. Si Pandi lagi pace. Barbar modohon. Mana sih si goblok, gua nyariin anjir. Gua nyariin tau lo. Pace datang. Motor Angga enak anjir sekarang. Posisinya doang tapi kayak Richard gak enak. Remnya belakang aja udah adaan. Ini tujuannya mau kemana sih? Kopinya mau di mana? Kopi di mana sih anjir? Aduh, sakit banget anjir. Jalannya buntut, Pak Boy.
susul-susul aja boy ke depan biar mengerikan. Nggak lama sekali. Ini motor apa-apaan anjir. Bentukannya nggak ada. Oh, PCX anjing. Bukan deh. Motor apaan anjir ini. Udah nggak pakai helm lagi itu orang. Ini tujuannya mau kemana sih? Tadi katanya mau ke Yasmin. Mau kemana nih jadinya nih? Bekal nih pakai motor Rangga nih anjing. Masa ke ini sih Milarian Kopi lagi? Cabut anjir. Hah? Gua cabut. Apanya? Gua cabut itunya, ecunya. Ih, katanya mau ke Yasmin anjing. Apa tadi kata lu apaan? Ini dua biasanya 80 lebih bisa. Itu gua cabut yang buat limiternya. Oh. Ada kan yang soketnya gua cabut. Soketnya. Tapi ada di dalam. Ah, enggak, ada di rumah. Oh. Kenapa muter lagi? Larian kocak. Aja ya bu, kemana bawa? Oke, nyampe juga di Milarian Kopi. Rame boy. Tuh, kalian bisa lihat tuh, gatel anjing punggung gua. Ngapain kau ikut-ikut pelan-pelan di belakang? Gak apa-apa lo. Kenapa emang? Ya udah kita stop dulu, nanti kita lanjut lagi. Yo, jadi kita beres NR ini, udah jalan pulang. Jalan pulang beres. Tadi Ical, tadi sebenarnya kita lagi di nongkrong di kopi Milarian ya. Jadi Ical tadi cabut ke temennya, jadi gua sama yang lain kecabut aja. Ical udah malam juga, capek. Si Adlan Papo ya dasar anjir tadi. Ikutin ninja merah bisaan. Gelap banget anjir ini. Jadi naik ride-nya segitu aja ya. Konten naik ride. Jangan lupa subscribe, like dan komen video ini dan juga share ke teman-teman kalian dah. Supaya ya semakin banyak yang nonton channel gua. Ya udah, sampai di sini aja. Bye bye.